Lebih kurang 274.000 penduduk Jambi hidup di bawah garis kemiskinan, baik miskin secara fisik maupun mental spiritual. Penyebabnya bisa jadi karena pendapatan di bawah standar, tidak memiliki skill dan modal untuk bersaing, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, jalan yang hancur, jembatan yang putus, rumah yang tidak layak huni, lingkungan yang kumuh, dampak bencana yang belum dibangun, sarana air bersih yang belum tersedia, teknologi informasi yang belum ada, PLN yang belum masuk, dan lain sebagainya. Untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi itu semua, Basnas Provinsi Jambi hadir dengan program Sedekah Durian. Sedekah 20.000 sebulan. Ayo, 20.000 satu bulan. Sedekah durian kita laksanakan. Sedekah durian 20.000 setiap bulan, jumlah penduduk seluruh Indonesia bisa menyumbang kira-kira 50 juta orang. Dengan 20.000 itu insya Allah akan bisa mengatasi persoalan-persoalan umat. Sedekah durian 20.000 sebulan. 20.000 yang dikirimkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi, maka sesungguhnya dia sudah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sedekah durian mantap. Ayo sedekah durian. Basnas Provinsi Jambi beserta jajaran mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah.